Kalau untuk menjelang Natal tahun baru ini Bu, sembako yang naik ada nggak sih Bu harga kebutuhan Bu? Cuma beras ya, beras. Berapa Bu? Naiknya ya 1.000 itu 1 kilonya. Sekarang berapa Bu harga? Sekarang C4 itu 12.000. C4 harga 12.000. Kalau GH 13.000 1 kilonya. Sebelumnya berapa Bu harganya? 12 GH terus 11 C4 kemarin tuh. Terus kalau telur Bu? Telur itu 28 1 kilonya. Sekarang? Ngecer, ya sekarang. Kemarin? Kemarin 29 aku ngecer. Berarti harganya turun? Turun 1.000 ya. Bu, kalau bawang merah, bawang putih Bu? Bawang merah itu 35, bawang putih 24 sekilonya. Ya. Sebelum kemarin 22. 22 yang bawang? Yang bawang putih. Bawang putih 22, sekarang? Sekarang 24. Ya, bawang merah berapa? Bawang merah itu, kemarin ya 35, aku ngecer ini ya masih 35. Stabil Bu ya? Iya. Kalau minyak goreng berapa Bu? Minyak sekarang? Goreng itu minyak kita 14.000. Enggak, 1 liter ya. Enggak ada penaikan atau penurunan Bu? Enggak, aku jualnya masih itu. Tapi ya, pokoknya ambil sedikit-sedikit aja untuk lengganan. Kalau untuk gula pasir berapa Bu? Gula pasir 14.000 1 kilo. Masih stabil Bu ya? Iya. Kalau yang cari warga apa sih Bu menjelang Natal tahun baru ini Bu? Yang ya itu Bu paling rame ya, ini ada emping, kerupuk, kacang itu. Nah, yang sering diserbu Bu itu? Gimana? Untuk pesta acara itu Bu ya? Iya, atau untuk acara apa? Emping berapa Bu sekarang Bu? Emping itu 70.000 per kilo. Ya. Kalau kerupuk berapa Bu? Kerupuk 50 itu yang anu, kerupuk udang itu lah, suraan. Tapi harga tetap stabil, ya. Stabil. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.